Assalamualaikum. Hi guys, welcome to HKN YouTube channel. Okay guys, sekarang kita menuju ke Choco Crispy Kaina dekat Sungai Besar. Semalam kita dah datang sini dan hari ni kita nak repeat lagi, nak beli untuk nak bawa balik KL. Anak-anak suka sangat makan, sedap katanya. Memang sedap, tak makan pun memang sedap. Okay, kalau korang datang sini, korang boleh wish Choco Crispy di Laman Choco. Okay, jom jumpa kat sana ya. Nampak dia orang dah jalan dulu. Dia orang dah tahu dah dia orang nak beli apa. Okay, jom kita masuk. Dia nak balik ke? Nak balik dah hari ni. Jadi nak belilah untuk nak apa? Nak bawa balik KL. Dia orang makan semalam berebut makan satu tak cukup je kat. Kenapa beli satu? Dah tak apa, rasa dulu je kak. Esok kalau sedap, datang lagi. Yang mak datang tu hari ni tu. Kedai buka dari pukul berapa sampai pukul apa kak? Oh, sampai pukul? Sampai pukul nanti tujuh ke, tak tutup lah. Oh. Hari apa sampai hari apa tu? Hari Isnin sampai Ahad. Hari Rabu, biasa kami cuti. Oh, biasa cuti hari Rabu ya? Sebab nak keluar beli barang apa semua tu. Yang ni apa ya? Biskut apa? Semalam tak tengok ni. Oh, ada tak? Kopi pun ada. Kopi ais. Kopi, macam mana kak? Macam mana kalau kopi ni? Kira-kira harga dia 1 cup RM4 besar macam ni. Oh, macam tu. Boleh lah, try satu. Coklat atau kopi? Kopi. Okay. Ni kopi ais. Kak nak ke coklat? Tetapi nak makan. Yang ni dia yang celup-celup tu eh? Kalau ini boleh kita buat celup. Masukkan dalam satu kelas. Kita nak pakai satu skrin. Harga dia RM9. Dan kita bagi satu set coklat. Boleh nak tuang terus ataupun nak celup. Okey, menarik tu. Sedap ni. Tapi kita nak beli Choco Jar. Choco Jar tak cukup semalam. Sedap. Nampak tak? Banyak flavor. Manchester. Sekejap ni. Ni apa? Yang stick yang celup ah. Dia pun dia punya yang Choco Jar kan. Dia punya flavor. Dia rasa flavor. Boleh rasa dulu. Sekejap bukan. Sekejap kan? Sekejap adik. Dan. Okay, kita ada 8 jenis produk. Okay, produk yang pertama almond chalk dengan almond white. Okay, produk yang kedua mango yogurt dan strawberry yogurt. Yang mango yang mana ya? Yang ini mango. Okay. Mango, yang ini strawberry. Okay. Yang produk yang ketiga strawberry cream. Produk yang ketiga durian cream. Produk durian yang, eh? Durian. So cream durian. So produk yang keempat hazelnut. Dan yang ke yang ke tujuh hazelnut. Dan yang ke lapan choco block. Oh, choco block ni choco dia colorful. Ha, colorful dan bentuk dia Lego. Oh, menarik. Yang mana yang kat tu? Okey. Okey, ni celup. Celup celup atau biskut jejari. Okey. Biskut jejari dan dia akan dapat dengan 3 jenis coklat. Yang pertama coklat, yang kedua strawberry, yang ketiga Oreo ataupun coklat putih atau white coklat putih. Dan dia ada Oreo, ini ada red velvet dan ini ada biskut. Kita boleh pilih. Boleh pilih. Tapi kalau nak yang lain pada tu
butter lah nak butter. Boleh kita boleh buat. Oh, boleh custom? Ha, boleh custom. Oh, menarik tu. Ha. Okey. Okay, yang paling kira signature dia. Kata signature dia cukup crispy. Yang terdiri daripada 4 pertih. Okay, 4 pertih, ada chocobol. Chocobol. Okay, ada chocobol. Okay, ada bubble rice. Okay, ada mini crunch chocolate. Dan ada mini crunch putih. Ada 4 dia punya ni. 4 berti. Ada 4 coklat. Jadi kalau datang sini boleh jumpa dengan Puan Faridah kita. Puan Rashidah. Puan Rashidah kita. Dekat laman apa? Laman Choco. Laman Choco, Choco Crispy. Okey. Yang Haji Durani. Okey. Pilih apa? Mana tadi semalam nak makan? Ha? Nak yang RM10. Okey. RM10, cukup crispy lah. Cukup crispy. Okay, kakak pilih no. Nak yang mana? Kakak pilih yang mana? Semalam kakak makan apa? Semalam. Okay, sekejap ya, Puan. Yang timbang lagi, susu. Aku terlebih manis. Aku terlebih manis. Ni ya, owner dia. Owner ni nama apa ya? Oh, Farhan. Berapa tahun kat sini? Kita punya harga buka kedai ni dah 2 tahun. Dengan Choco Crispy ni dah 5 tahun. Oh, dah lama. Okay, korang kalau nak tahu ni adalah HQ dia. Kakak boleh campur tau. Dia punya kalau kakak nak 4 betis pun boleh. Mana boleh campur 2 jenis. Pening kan nak pilih mana kan, sebab banyak sangat. Selalu satu je, tak boleh campur. Ini special, boleh campur 4 tu, mix 4 sekali. Okay, coklat. Coklat apa? Nak campur pun boleh. Kalau rasa nak makan campur pun boleh. Biasa orang campur yang putih dengan yang coklat ataupun strawberry dengan butter. Tak nak campur pun tak apa, tak ada masalah. Saya campur. Putih tu rasa macam mana? Putih tu coklat. Oh, dia nak white coklat kan ni? Kakak nak coklat. Adik tak nak coklat. Ayat tak nak yang coklat ke? Coklat yang coklat. Oh, dia nak yang coklat lah. Tak apa. Ni kakak. Oh, ni kakak. Okey, okey. Oh, belum buat ya adik. Okey, okey, okey. Adik ni dia tak boleh kalau macam silap. Nanti dia tak nak. Kakak. Oh, special yang kakak punya. Kakak punya sebab tabung 2. So, acik letak ni 1, letak biskop. So, kita letak dia punya tu kat atas lah. Bunda pun nak kena beli 1 untuk owner ni. Dia share. Seorang 1. Tapi ni makan sikit-sikit. Tak apa. Yelah dia manis kan. Dia buat dessert. Makan sikit-sikit. Pas makan nasi tu rasa makan manis. Rasa nak makan manis, makan satu sudu, dua sudu. Okey, adik nak apa? Adik nak mini crunch ke adik nak apa? Sedapnya. Campur, boleh campur. Itulah nanti kelebihan. Nanti kacau lah, kacau campur sekali. Custom tu. Topping dia banyaknya topping coklat. Lepas tu ada dia punya ni lagi, dia punya apa, serbuk biskor, serbuk Oreo, serbuk apa ni, cik semua red velvet. Lepas tu letak coklat pula tu guys. Memang nikmat lah makan ni. Rugi korang kalau tak datang sini. Datang Sungai Besar mesti kena datang sini. Itu owner dia, Peace Kit owner. Nama apa yang owner tadi kata Farhan kan? Owner ni muda lagi. Ada bisnes besar macam ni. Alhamdulillah. Air coklat 2 ya. Coklat 1, kopi 1. Itu 48. Tadi air. Terima kasih. Bye. Bye-bye.
Akak sampai rumah, okey, akak nak tunjuk Choco Crispy yang akak beli dekat kedai coklat tu. Okey, akak ada beli 4 bekas. Satu bekas Zayat punya, dia dah habiskan dah. So ni ada lagi 3 bekas. Okey, akak beli seorang satu. Okey, ni akak punya bonda. So aku nak tunjukkan kat korang yang choco jar yang dalam ni yang akak dah custom. Okey, jom kita buka. Okay, ini dia dah siap seal eh. Dia ada seal lagi kat sini. So kita kena buka lah kat sini. Ni baru boleh buka punya tudung. Wow, padat gila ya akak punya. Nampak tak? Nampak tak guys? Wow. Okay, topping dia yang atas sekali akak letak Kinder Bueno. Kinder Bueno dia pun sebabkan dah terlalu padat, dia dah tenggelam. Kinder Bueno dah tenggelam. Lepas tu akak letak topping serbuk biskut dia. Akak letak red velvet dengan biskoff. Okay, akak sabar nak makan ni. Kita rasa. Korang tengok akak rasa kan. Tengok tu red velvet dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nak makan Kinder Bueno ni? Dah penyek eh guys. Okay, ni pula dia punya biskoff, serbuk biskoff. Dia punya choco jar bawah belum nampak lagi sebab dia punya serbuk pun banyak. Actually dia tulis kat sini berat dia 250, tapi akak rasa macam lebih ni sebab padat dan padu sangat. Mampat nak apa, nak korek kat dalam pun macam susah. Lepas tu dalam sikit ni belum nampak lagi sekejap akak tunjuk. Dah dapat rasa dia punya bertih. Okay, topping bawah serbuk biskut ni pula akak letak topping coklat. Coklat and coklat lah. Okay, crunchy weh. Actually bertis dia akak letak 2 jenis. Satu bertis yang bertis yang putih tu, bertis beras. Satu lagi baby crunch. Korang boleh dengar tak kerangupan dia? Nikmat betul. Choco Crispy menambah hati. Kalau tak tambah hati akak, tak ada lah 2 kali akak nak pergi beli kan. Ada undang beli lagi. Memang sedap ke okay? Memang okay guys, kalau korang nak tahu ni antara banyak-banyak choco jar yang akak makan, yang ni memang sedap lah bagi akak. Akak dah pernah beli online, dah pernah beli macam kalau jumpa choco jar dekat kedai, lepas tu order online, memang macam-macam yang akak cuba. Memang sedap. Tapi yang ni memang dia rasa dia lain pada lain. Memang sangat sedap. Tengok, bila korek kat dalam pun dia punya serbuk
biskut dia pun tak habis-habis lagi ha. Memang serbuk biskut dia dan dia punya bahan dia tak kedekut tau. Banyak ni kalau kau nak habiskan untuk sekali arung. Tu kena makan sikit-sikit. Tapi bila makan, asyik nak makan lagi. Bila makan, asyik nak makan lagi. Ini tak diet ni. Okay, cukup lah kot. Kau makan dekat ni. Dan sampai bawah dia pun dah rasa dah banyak dah makan. Buat padat eh. Okay korang, kalau korang nak tahu, satu bekas Choco Crispy ni cuma harga dia RM10 je tau. Dan korang boleh pilih birthday. Lepas tu korang boleh pilih perisa coklat dia dan topping atas Choco Crispy korang tu. Yang specialnya, kalau korang pergi sana, korang boleh custom sendiri topping apa, coklat apa yang korang nak. Coklat tu bukan je ada jual Choco Crispy je tau korang. Dia juga ada jual coklat dia yang tersendiri. Macam-macam jenis coklat, antaranya almond white, almond chocolate, lepas tu mango yogurt and macam-macam lagi. Lepas tu dia ada jual juga Choco stick ni, coklat celup katanya. Ada 3 perisa kat sini. Korang boleh pilih yang mana yang korang suka. Dengan harga satu pack cuma RM10 sahaja. Okay, kalau korang berminat nak beli coklat ni, korang boleh buat tempahan. Nanti akak letak dekat description nombor phone dia. Ataupun korang yang berminat nak ke sana nak tengok sendiri ataupun nak custom sendiri macam mana Choco Crispy yang korang nak, korang boleh pergi ke Jalan Besar Skinchan ke Sungai Besar. Korang kena U-turn dan ada satu simpang menuju masuk ke Choco Crispy. Choco Crispy ni dia terletak dekat tengah sawah padi dan sebelah kanan. Okay guys, sampai di sini saja video akak untuk kali ni. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Assalamualaikum and bye.